mau sedikit mengomentari tentang pembangunan atau program Kementerian Desa PDTT di wilayah Desa Lewe tentang pembangunan pemukiman di UPTD Ulu Klubuk di Desa WOE. Pada dasarnya masyarakat Desa WOE lihat saya sebagai penjabat kepala desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Jokowi lewat Kementerian Desa PDTT dan juga kepada Bapak Bupati Malaka lewat Dinas Naker Trans Kabupaten Malaka yang sudah memfasilitasi program kementerian yang sangat berguna. Jadi untuk proses pembangunan pemukiman ini sejak tahun 2013 ada 150 unit dan tahun 2015 ada 50 unit, 2019 25 unit. Semua itu sudah terlaksana dan sangat membantu mengatasi persoalan di Desa WOE yang mana masyarakat di Desa WOE ini sangat padat, sehingga dengan adanya pembangunan di Trans Lubuk ini dapat mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Harapan kedepannya agar program ini bisa terus dilanjutkan dengan dukungan kita semua agar ke depan bisa ditambah lagi unit-unit rumah yang akan dibangun lagi sehingga bisa mengatasi masalah sosial.